Hai bosku. Macam yang dijanjikan dekat Instagram aku ada buat satu question. Question dia, kalau korang nak tengok Black Tiger tu hidup balik, aku akan buat video. So hari ni aku kena buat video. Terpaksa lah, ramai sangat yang komen. Nanti aku akan insert gambar tu. Black Tiger ni, inilah Black Tiger, keadaan dia. Berdebu gila. Boleh tulis nama. Boleh tulis nama, bro. Kita buat stiker, kita buat laman TR. TR, Telur Racing. So inilah keadaan dia, jadi tempat letak barang, tempat sibai barang, macam-macam. Hari ni aku akan bawa keluar sebab kau nak tengok kan. Nanti aku belanja dia punya kuasa. Video ni memang aku bawa keluar motor ni. Motor ni memang aku bawa keluar untuk korang. Korang request nak tengok kan, yelah. So aku terpaksa lah tunai janji. Menyesal pula aku rasa aku buat. Biasa motor ni kalau hidup memang banyak menghabiskan duit aku. Mula je nak hidup, biasa habiskan duit aku. Kita tengok sekejap lagi apa yang kena habiskan duit aku ni. Tapi motor ni serius, dah 2 tahun tak hidup. 2 tahun ke setahun lebih macam tu lah. Tengok, tayar pun tak ada angin. Aduh. Tak apalah untuk korang eh. Ni hal untuk korang, kau tahu. Has. Motor keluar. Nak tengok ni aku bawa keluar. Ni lah motornya. Sedih. Lama tak hidup. Buruk. Aku nak cuba start. Aku rasa tak hidup kot. Cubalah. Minyak ada tak? Aku takut minyak pun tak ada. Sekejap aku cek minyak. Kalau berkesempatan lah, kalau tak hujan pun tangan. Minyak je lag amat atas apa? Ini si minyak tu. Kau jangan bahan aku kan? Kau bahan aku, bahan balik. Motor ni pernah nak kena curi sekali. Tapi bernasib baik sebab aku pakai kunci macam ni. Kunci pelik. So tak dapat lah nak dia curi. Tarik cok. Okay, so dah cuba start tadi tak hidup. Kita tengok, kita check plug dulu. Cuba check api ada tak? Api ada, api pecah. So sekarang ni aku akan masuk plug baru. Plug tadi api dah pecah, kita pakai plug baru lagi. Okay. Cover set ni adalah cover set hitam robot eh. Geng-geng 125 pagi hitam robot. Chassis aku ni warna silver. Kenapa warna silver? Sebab ini adalah chassis first model. Keluaran pertama Yamaha 125Z. Second model dia keluar warna grey. Dan last model dia keluar warna hitam. Kau kena masuk balik kepala plug. Aku tak pakai kepala. Aku pakai kabel direct. Aku tak pakai kepala plug. Aku pakai direct kabel macam tu je. Ni soket cover je. Aku pakai kabel direct. Baru api straight. Sekejap kita start. Cerita kan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Motor dah hidup. Kau nak tengok eh, motor ni dah hidup. Motor ni memang boleh hidup. Motor dah hidup. So aku punya kabel dah keras. Kabel aku dah keras. So dia punya, dia dah tercabut daripada carburetor. Pak, ada satu yang tak pasang. Tu dia punya kabel dah keras, dia mengecut. Kita tukar kabel dulu. Ini masa untuk masuk angin. Aku harap tak bocor, aku malas lah tukar tiup. Di belakang aku pakai 1.85. Depan aku pakai. Bergerak motor siap. Pow. Okey, elok. Harap-harap tak bocor. Kita masuk angin dari depan. Buruk dah motor ni, serius. Aku geli tengok. Tak ada masa, tak ada duit nak spend time kat dia. Harap tak bocor.
makan je ya orang set tu. Berani kawan tu pai. Kita tunaikan apa yang aku cakap. Rambut aku memang tak boleh dikawal. Hantu pai dah hidup. Ya, yeah, bosku. Kau nak tengok apa? Aku tahu kau nak tengok apa. Aku pun mak repit. So aku akan, aku rasa apa yang kau rasa. Aku tahu apa yang kau nak tahu. Aku akan bawa dia kejap lagi. Tapi kita tunggu fotografer kita, okey? Ya, aku nak bawa isi minyak tu. Brek belakang tak ada tu. Itu apa? Ni GoPro. Kamera, bukan kamera. So you cakap dah, hey, hi bosku. Nanti you masuk YouTube. Hi bosku. Ni isi RM5 je, isi kuning je. Tak payah isi hijau-hijau lah, mahal. Okay, terima kasih. Okay, baik. Itu sebab kelas tak great. Kelas aku dah habis tu. Dah lama tak maintenance benda ni. So kalau korang tahu, bunyi motor ni memang jahat. Memang kajam, bunyi dia memang jahat. Mana sampai? Dah. Depan ke belakang? Dua-dua. Kenapa? Buka. Kak, lepas tu? Tepik table. Tak apa, itu nanti je lah. Sambung nanti, video nanti. Nak lumba ke? Nak lumba, nak sukat. Nak sukat? Kita buat kereta lain, kita bawa je lah. Jadi, kau duduk dekat traffic light. Okay, so sekarang ni aku ada dekat ATM. Kita buat free run lah.